Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube channel HP Abdullah bin Ja'far Segap. Nah, hari ini saya bersama tim akan berangkat menuju Zawiyah. Ya, ada Zawiyah, Masjid Zawiyah, Yayasan Zawiyah Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas Pakojan. Nanti ada isi podcast juga di sana. Luar biasa, mantap Zawiyah. Mudah-mudahan semakin sukses dakwahnya dalam podcast. Luar biasa, kita ambil barakahnya Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Ikutin terus kalau mau dapat berkahnya video vlog ini. Lanjut. Ini Habibmu yang punya pekerjaan, yang punya Zawiyah Habib. Masya Allah, Allahumma Muhammad. Iya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sampai juga. Sampai juga. Alhamdulillah. Betul Habib. Ayo Habibmu. Sekarang Habib Abdullah bin Ja'far alhamdulillah sudah sampai di Zawiyah. Kita mau ke sumurnya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Ini sumur beliau gali sendiri, beliau bangun sendiri untuk pertama waktu membangun Masjid Zawiyah. Jadi pertama itu kurang lebih tahun 1820-an. 1820. Iya, udah hampir 200 tahun. 200 tahun. Masyaallah. Iya. Itu digali sendiri? Digali, enggak, jadi masyarakat bareng. Maksudnya dia pertama? Pertama, bareng-bareng, dari Hadramaut didatangin untuk peletakan batu pertama. Dari Hadramaut? Dari Hadramaut didatangin. Jadi ada beberapa? Ada beberapa orang habaib yang untuk, bareng-bareng ikut. Biar orang pada tahu nih, orang sekarang. Benar, disebut juga air zam-zam Indonesia ya. Air zam-zam Indonesia, masyaallah. Kenapa disebut kita air zam-zam? Karena emang seger, bisa diminum langsung. Tetapi ada saringan juga sama kita di sini. Oh gitu. Ada saringan. Nah, ini kita bisa langsung tarik sumurnya, masyaallah. Di sini airnya banyak yang asin, tapi sumurnya Ahmad enggak asin, alhamdulillah. Enggak bisa 200 tahun. Ambil 200 tahun enggak bisa. 200 tahun tapi Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sering bib ya. Sudah Allah Subhanahu. Tapi ini orang-orang zaman yang baru-baru belum paham, Beb. Iya, benar.
Ini ada ini Beb, ada. Iya. Ada aqua enggak ada aqua? Ada spembel. Diminum ada. Ada nanti buat minum ada di aku sudah siapin. Sudah siapin. Ini antum-antum kalau kesini, kalau anak dulu setiap tanggal 27. Iya, betul tanggal 27. Malam 27 pasti itu di belakang soalnya kita bareng-bareng. Betul. Insyaallah. Insyaallah. Iya, hari ketiga juga uat di sini hari. Uat hari ketiga. Iya, hari ketiga uat setelah Idul Fitri sama Idul Adha. Uat Idul Adha juga ada, Bim. Di sini ada. Ada, tapi enggak terlalu ramai. Yang ramai uat Idul Fitri. Hari ketiga Idul Fitri dan hari ketiga Idul Adha. Oh, gitu. Alhamdulillah. Biasa. Jadi udah 200 tahun ya. Hampir kurang lebih 200 tahun, Habib. Insyaallah 200 tahun. Iya, insyaallah. Fadal Habib, ana tuang. Bismillah. Tawasulnya di sini nanti ya. Ya, Allah, kabar nanti ya. Iya, kabar. Dipertahankan di tiang-tiang ini. Karena itu juga pesan dari pesan dari orang-orang tua kita dulu, Habib Dosyami, Habib Ali Mutusin, semua. Jadi selalu tadi ada sentuhan tuh biar salat di sini tadi berkah. Nah, kalau ini mihrabnya Habib Ahmad, tempat bersolatnya tempat di sini. Habib Ahmad juga ada halalnya. Sama tahu. Kalau kita acara biasa buat sampai sini nih, sampai sini tempat habaib aja di sini. Ini tempat kalau pertama. Pertama dibangun ini. Cuma udah dipugar sama. Dalam-dalamnya ini masih lama. Saksi betul. Kalau pernah datang ke sini, betul. Anak itu pernah datang ke sini, nanti kita akan lama. Kita akan lama tinggi. Betul. Nanti pernah datang pernah dibugar di tempat anak keluar. Iya.
Jadi kita bisa juga ada pendidik-pendidik yang hadir, kami pernah gitu. Tapi belum magangnya di Harga Mot ya? Iya, itu yang luar biasa. Jadi kesini itu bangun ini, Alhamdulillah kita ziarah sana nyampe. Kan Ahmad bin Hamzah ini adalah Syekh Kutuj juga luar biasa. Jadi ada hubungan, nggak ada hubungan antara Bogor sama Pokoknya? Pasti, hubungan spiritual. Nggak ada pelari. Makanya ditarik gitu. Masya Allah. Amal bisa ditarik. Nah, ngomong ya. TPA Madrasah Diniyah sebelum ke sekolahan di lantai 2, lantai 3. Aduh, sekolahan juga? Ada kelas, sekolahan guys. Bahasa Arab, Madrasah Diniyah Awaliyah. Nah, jadi ini di sini dulu sebelum mereka ke kelas, yang kepala sekolahnya Ustaz Zubaidah sama Ustaz Khalid. Ustaz Khalid Zubaidi. Ketua Habib Muni, ketua harian. Sekaligus bendahara umum juga. Ketua RW juga di sini. Ketua RW. Masyaallah. Pak RW. Ketua harian juga yang pegang fulus di Zawiyah juga. Wah, masyaallah. Ngarang-ngarang. Benar. Tapi sebelum dia naik ke kelas, sebelum naik tingkat gitu. Sebelum naik tingkat ke kelas dia di sini dulu. Di sini. Yang lulus baru dia bisa ke sekolah. Ini orang-orang sekitar. Jadi perempuan di sini, laki di atas lantai 2 di masjid. Campur jamaah. Oh, semua kumpul. Ramai. Kalau malam sore sampai malam berapa? Kalau malam di sana laki putra di situ di sini yang putri. Nah, kalau beliau nih, beliau wakil direktur pendidikan. Direktur pendidikannya Profesor Husin. Profesor Husin Kinali yang atas. Iya, ini Sekjen Rodito. Sekjen Rodito. Kalau anak di sini ketua bidang hukum, media dan publikasi. Anak-anak Taris. Iya, karena sama-sama. Kita di bidang hukum, jadi anak. Anak waktu itu datang, anak kayak kenal siapa. Hampir mau 2 bulan nih, tapi belum 2 bulan. Alhamdulillah. Subscribernya hampir udah mau 5.000. Jadi apa namanya? Jadi efektif kita YouTube kita 1 bulan sejak podcast pertama itu dengan Profesor Husin dan Ustaz Khalid. Alhamdulillah Mana gila banget ini diundang sini. Komen. Allah sallallahu Muhammad. Allah sih. Itu yang lagi gila ngantum datang. Itu yang lagi gila. Itu lagi gila ngantum datang kembali. Luar biasa. Ini air sumur baru ya? Iya, foto tapi foto saudara Suling. Iya. Foto tapi. Yang mau ambil silakan. Yang mau ambil silakan. Foto. Kalau apa namanya
Ustaz Khalid juga beberapa kali gitu. Waktu itu Ustaz Awi bikin acara di sini. Ustaz Awi setiap sebulan sekali tuh. Tahun berapa gitu? Habib Awi bikin acara di sini, terus undang Habib Munzir, undang Ayah Hasan. Ayah Hasan lupa kan yang jadi yang datang. Anda datang sini. Oh iya. Anda datang sini. Itu Ustaz Awi, itu Ustaz Awi. Ustaz Awi. Masih di Ustaz Awi mulai bulan Januari besok mulai lagi. Sempat berhenti kan? Sempat berhenti. Karena dia nggak mau mengganggu, ya udah dia stop dulu. Jam 11 baru mulai waktu itu. Iya. Betul ya. Benar. Jam 11. Tapi kalau sekarang ini berapa setelah itu enggak jam 10-an. Tapi kalau rumahnya memang beda ya. Masya Allah. Biasanya itu jam 11 orang berubah. Ini belum pernah datang. Oh, baru datang. Lampu. Kasan, kobot. Kasan. Kobot, kobot. Kobot dulu. Yandi, ini podcast ya. Di studio namanya ya. Misalnya, Habibmu di sini duduknya. Udah, enggak, ada Habibmu di sini, aneh. Habibmu hostnya di sekarang. Antum semuanya rugi kalau tidak subscribe, like, and comment. Kenapa? Karena dari sinilah banyak ilmu-ilmu yang kita akan dapat. Dari sinilah banyak manfaat yang kita bisa kerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan nama besarnya yaitu Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Alhamdulillah saya didampingi oleh Habib Hasan juga didampingi. Betul yang main sanitizer Habib Hasan. Itu aja. Ayo deh, sambil video. Yeah.
meninggal. Oh, meninggal. Ini meninggal. Ini meninggal. Ini meninggal. Ini meninggal. Ini meninggal. Ini ketua utama kita. Pak Ik meninggal. Ini hidup meninggal. Ini hasil 7 orang ini. Selesai. Jadi Midrahman masih bangun ya. Ini. Tapi Midrahman masya Allah. Ya. Masya Allah. Masih Midrahman sekarang ini tetap kita anggap masih sebagai pembina utama kita. Oh. Jadi sejak habis dibangun selesai nih. Huh. Ini 7 orang ini donatur termasuk Habib Isa ketuanya. Iya. Habis sudah. Tinggal aneh masih terusin. Nanti mulai ke generasi baru nih. Karena udah mau mundur, dia nggak boleh mundur. Oh, anak, di sini bertanya loh, anak. Pesan kata Bu Hasan, kalau Habib mau mundur, ada aja orang jauh mau. Masa orang dekat nggak mau? Iya, mau ketemu kan? Oh iya. Nanti itu ya. Iya. Makanya jangan ketemu lah. Iya. Kalau ini silsilah ini. Ini silsilah ini. Iya, silsilah ini. Ini magam gitu. Ini kita ini magamnya yang dia. Hadramaut di mana nih? Bang Amero. Mandi nih, mandi. Sambung itu menyambungnya itu harus silaturahmi. Hmm. Pahalanya besar amin. Nih kita nyambung dua kutub. Amin. 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 Ini biasa sama Allah. 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 Ini reuni ruhaniyah ini. Jarang-jarang ini. Kan di atas ya. Jarang ini. Alhamdulillah sudah selesai semua acara di Zawiyah Channel. Insyaallah nanti tolong saksikan podcastnya di Zawiyah Channel. Lihat di deskripsi ya ininya apa namanya channelnya Zawiyah Channel mendunia akhirat. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.